rasanya tuh bawahnya garing, agak tinggi. Ini menuju ke arah Mempawah, kemudian ini ada SPBAKR. Ini Tugu Katulistiwa. Mungkin ada portik, ada portik Putra Putri. Nah, di sini tempatnya cendol enak.
bawahnya garing, agak tipisnya, tapi lebih gurih kayaknya. Rasanya pas. Keko dan Kako siapa? Dengan aku Kevin. Kevin. Udah berapa lama jualan nih? Kira-kira udah 11 tahun. 11 tahun? Iya, 11 tahun. Jualan cendol? Iya, cendol sama sari kacang. 11 tahun? 11 tahun. Cuman kayaknya baru viral-viralnya 2-3 tahun ini. Oh iya. Dari mereka biasa datang sini kan, posting IG, posting Facebook. Oh iya. Jadi viral. Aku boleh tahu cendolnya satu gelas berapa duit? Satu gelasnya Rp6.000. Rp6.000. Murah meriah. Sari kacangnya? Sama. Sama. Murah tapi kualitasnya oke. Okay. Iya iya. Enak enak udah rasa. Iya. Jadi itu goreng-gorengan apa aja sih? Ada? Ada bakwan. Bakwan juga. Bakwan ada. Nah. Ada korket. Korket. Nah, ada lumpia. Ada keladi, yang biasa orang bilangnya OI. Nah, berapa duit tuh kalau boleh tahu? Kalau bakwannya sama korketnya itu Rp1.500. Kalau lumpia sama OI-nya Rp2.000. Rp2.000. Boleh tahu jam bukanya berapa? Jam bukanya ya? Jam 11.30. 11.30 sampai tutup jam berapa? Jam 6.30 ya. Oh, setiap hari buka atau gimana? Iya, setiap hari buka. Setiap hari buka ya. Hari Minggu, tanggal merah juga buka kadang-kadang. Oh iya, berarti dari jam 11 lewat sampai jam 6 maghrib ya. Nah, ya. Terima kasih ya, Kok Kevin. Siap.